Reaktor biokompos ini terdiri dari drum seperti ini, drum atau tong, jadi dengan volume yang bervariasi. Kemudian drum ini di bawahnya itu ada keran. Nah, keran ini itu digunakan untuk mengeluarkan air lindi hasil dari proses dekomposisi ini. Kemudian di sini di bawah tutup itu ada lubang. Nah, lubang ini berfungsi untuk sirkulasi udara, ya, jadi untuk keluar masuknya udara. Kemudian juga untuk keluar masuknya lalat hitam, atau namanya Hermetia illucens, ya, lalat hitam nanti. Jadi nanti lalat hitam nanti justru lavanya itu nanti untuk membantu proses dekomposisi secara alami. Kemudian di dalam tong ini nanti ada semacam angsang seperti ini. Nah, seperti ini ya, ada angsangnya. Jadi ini nanti digunakan untuk memisahkan bagian kompos yang bagian bahan organik yang padat. Kemudian di sini ada ruangan. Nah, ruangan ini digunakan untuk mengomposkan bahan-bahan organik. Nah, bahan organik yang bisa dipakai adalah hasil sisa-sisa sampah dari pasar yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini bahan organiknya ini unsur haranya masih banyak sekali. Jadi bisa dari sisa sayur atau buah yang sudah tidak layak konsumsi. Nah, pertama kali nanti yang akan kita masukkan adalah bahan ini, bahan organik ini, baik dari sayur maupun buah itu dicacah dulu. Kalau kemudian dimasukkan di dalam angsang ini. Kemudian disiram ya, disiram aja secukupnya, terus ditutup. Jadi tidak diberi tambahan dekomposer. Nah, nanti diharapkan lalat dari Hermetia illucens itu bisa masuk ke sini, atau lalat hitam itu masuk ke sini. Jadi memang cara ini itu mengacu dari Pak Masih ya. Ya. Ini tadi yang berupa sisa sayur yang sudah tidak dikonsumsi itu dimasukkan ke dalam reaktor biokompos. Reaktor biokompos, nah, dimasukkan semuanya. Dimakan ini adalah pepaya yang sudah tidak layak konsumsi, jadi bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk cair ya. Nanti hasilnya itu kan air lindi, ini bagus sekali untuk pupuk cair. Ya. Ya. Nah, terus di sini yang dulu sedikit ya, reaktor biokompos. Nanti satu bulan lagi bisa sudah dipanen. Terima kasih.